Berikut adalah hasil drawing Daihatsu Indonesia Master 2024. Turnamen dengan level Super 500 ini akan berlangsung mulai tanggal 23 sampai dengan 28 Januari di Istora Senayan, Jakarta. Tunggal Putra. Di pool atas Tunggal Putra, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu Chico Aura Dwiwardoyo dan Jonathan Christie. Chico Aura Dwiwardoyo akan melawan pemain Denmark, Anders Antonsen. Head-to-head Chico dengan Anders Antonsen adalah 0-0. Sementara itu, Jonathan Christie akan melawan pemain China, Lu Guangzu. Head-to-head Jonathan Christie dengan Lu Guangzu adalah 1-0 untuk keunggulan Jonathan Christie. Di pool bawah Tunggal Putra, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Anthony Sinisuka Ginting, yang akan melawan pemain Malaysia, Eng Seyong. Head-to-head Ginting dengan Eng Seyong adalah 1-0 untuk keunggulan Ginting. Berikut adalah draw babak kualifikasi Tunggal Putra. Di babak kualifikasi, Tunggal Putra Indonesia, Cesar Hiren Rustavito, akan melawan pemain India, Kiran George. Head-to-head Cesar dengan Kiran George adalah 0-0. Tunggal Putri. Di pool atas Tunggal Putri, tak ada satupun wakil asal Indonesia. Beberapa pemain unggulan yang masuk pool atas adalah Chen Yufei, Wang Ziyi, He Bingjiao, dan Han Yue. Di pool bawah Tunggal Putri, terdapat dua pemain Indonesia, yaitu Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Gregoria Mariska Tunjung akan melawan pemain Jerman, Yvonne Lee. Head-to-head Gregoria dengan Yvonne Lee adalah 4-0 untuk keunggulan Gregoria. Sementara itu, Putri Kusuma Wardani akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q2. Berikut adalah draw babak kualifikasi, Tunggal Putri. Ganda Putra. Di pool atas ganda putra, terdapat tiga wakil asal Indonesia. Mereka adalah Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, dan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana. Leo Roli Karnando, Daniel Martin, akan melawan wakil Jerman, Mark Lambsfuss, Marvin Seidel. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-1. Sementara itu, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, akan melawan wakil Chinese Taipei, Li Jiehui, Yang Po Xuan. Head-to-head kedua ganda putra adalah 4-1 untuk keunggulan Fajar Rian. Dan Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, akan melawan wakil China, Chen Boyang, Liu Yi. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-1 untuk keunggulan Chen Boyang, Liu Yi. Di pool bawah ganda putra, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, akan melawan pemenang babak kualifikasi, Q3. Sementara itu, Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, akan melawan wakil Chinese Taipei, Li Yang Wang Chilin. Head-to-head kedua ganda putra adalah 6-6. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putra. Ganda putri. Di pool atas ganda putri, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alessia Ross, dan Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Melisa Trias Puspitasari, Rahel Alessia Ross, akan melawan wakil Chinese Taipei, Li Chia Xin, Teng Chun Hsun. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi, akan melawan wakil Kanada, Catherine Choi, Josephine Wu. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Di pool bawah ganda putri, terdapat dua wakil asal Indonesia, yaitu Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, dan Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Lani Tria Mayasari, Ripka Sugiarto, akan melawan wakil Jerman, Linda Effler, Isabel Lohau.
head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, akan melawan wakil Belanda, Deborah Gili, Cheryl Seinen. Head-to-head kedua ganda putri adalah 2-0 untuk keunggulan Apri Fadia. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda putri. Di babak kualifikasi ganda putri, wakil Indonesia, Jessita Putri Miantoro, Feby Setianingrum, akan melawan wakil Chinese Taipei, Chang Qinghui, Yang Qingtun. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-1 untuk keunggulan Chang Qinghui, Yang Qingtun. Ganda campuran. Di pool atas ganda campuran, terdapat satu wakil asal Indonesia, yaitu Dejan Ferdinandsyah, Gloria Emmanuel Wijaya, yang akan melawan wakil China, Zheng Siwei, Huang Yaqiong. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-4 untuk keunggulan Zheng Siwei, Huang Yaqiong. Di pool bawah ganda campuran, terdapat dua wakil asal Indonesia. Mereka adalah Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, dan Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati. Rinov Rivaldi, Pita Haningtyas Mentari, akan melawan wakil Denmark, Mads Vestergaard, Christine Busch. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, Rehan Naufal Kusharyanto, Lisa Ayu Kusumawati, akan melawan wakil Kanada, T. Alexander Lindemann, Josephine Wu. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Berikut adalah draw babak kualifikasi ganda campuran. Di babak kualifikasi ganda campuran, wakil Indonesia, Adnan Maulana, Nita Violina Marwah, akan melawan wakil Chinese Taipei, Chiu Hsiang Chieh, Lin Xiaomin. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.